بسم الله الرحمن الرحيم. Dulu, jadi setiap kita yang Muslim, kita isi kemerdekaan ini sebagai pahlawan di masa kini. Pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, buktikan takwa itu dengan memberikan kontribusi untuk membangun bangsa yang baik-baik. Yang baik-baik. Ayo, kalau pengusaha, pengusaha yang baik. Dokter-dokter yang baik. Guru-guru yang baik. Jangan luluskan murid dengan sembarangan, biarkan dia bekerja keras. Jangan mencontek, karena mencontek hanya akan meniadakan ilmu yang bermanfaat. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Kita butuh kemajuan bangsa di masa kini, dan kita tunjukkan Al-Quran memberikan inspirasi untuk mewujudkan Indonesia maju, bermartabat, sesuai apa yang diharapkan oleh orang tua kita dulu. Demikian teman-teman, sebagai pengantar yang saya sampaikan. Sekarang tiba guru kita semua, insyaAllah, Profesor Ustaz Ahmad Mansur Suryanegara, untuk memberikan sedikit kepada kita tentang kisah-kisah pahlawan yang mungkin belum kita ketahui secara singkat sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kami perkenankan pada guru kami, Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على مالنا بمعنى وعلى آله وصحبه ومواله. Yang terhormat Pak Wali dan yang terhormat Bapak Ustaz Adi Hidayah LCMA. Saya tidak mengira kalau malam ini harus berada di dalam masjid ini. Hanya secara kebetulan Pak Andre memberitahukan ada Ustaz dari Dayat di Al-Ukhuwah. Maka saya lalu siap saja pada maghrib berangkat ke sini. Lalu ya tidak ada pikiran-pikiran lain kecuali memang hari ini hari pahlawan. Tetapi saya bukan pahlawan. Saya hanya biasa-biasa saja. Saya hanya merenungi keadaan yang saya sedang lihat ini. Betapa banyaknya masjid ini dipenuhkan oleh umat Islam, pemuda-pemuda yang luar biasa, mujahid dakwah semuanya. Dulu zaman Belanda, penjajahan Belanda, ini wilayah, di situ tuh ada kota, balai kota. Wastu Kencana ini sampai ke sana, Lembang, lalu sampai ke Cimahi hanya untuk Protestan. Itu gerejanya, gereja Betel. Setiap gereja pasti dekat jalan kereta api. Sebelah sana, ini Jalan Merdeka, ada gereja yang dinamakan Katedral. Dari sana sampai ke Kosambi, sampai ke Baru Ajak Lembang, itu untuk Katolik. Kenapa salib dengan salib harus berpisah? Memang mereka dari Eropanya perang. Tidak bisa bersatu walaupun sama-sama salib. Di mana Islam? Islam ada di jalan dalam kaum. Di sana ada kabupaten. Lalu sebelah kulonnya alun-alun pasti ada masjid. Di tengah alun-alun itu ada pohon yang dinamakan pohon beringin. Bukan pohon Golkar.
itu lambang syajaratul thayyibah. Kalau sebelah utara itu cemara-cemara. Kalau di sana pohon beringin. Kalau kita jalan sedikit ke sana dan Aceh, maka di situ ada tempat panglima. Di depan panglima itu ada gedung yang namanya Departemen Van Orluh. Di situ jenderal-jenderal Belanda merancang supaya semua ulama-ulama ini tergilas kepalanya dengan kereta api yang disiapkan. Itu Benteng Stelzel. Ulama terlihat saja, tidak beda dengan apa yang dipakai oleh ustaz kita ini. Apa membawa senjata? Tidak. Tapi kenapa bisa mengumpulkan sekian hebatnya pada mendengarkan suaranya? Karena dari lidahnya hanya diucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang buat Indonesia merdeka. Ulama-ulama yang tidak punya senjata ini, yang hanya dengan bambu runcing. Lihat di jalan Lengkong sana, di sana ada tugu bambu runcing. Sebelum ada tugu macan-macan-macan yang banyak di mana-mana ini yang diboleh Pak Kamil, itu bambu runcing itu pertempuran yang dahsyat yang terjadi Bandung Lautan Api itu. Di sana para suhada gugur, para pahlawan yang sekarang sudah tidak lagi menjadi kuburan-kuburannya. Dulu itu situ ada kuburan-kuburan ratusan para suhada dikubur di situ, tapi sekarang sudah enggak ada kuburannya, sudah jadi restoran Sunda, restoran apa macam-macam. Tapi dulu di situ darah tertumpah semuanya. Kita sekarang damai seperti ini. Kita berjuang sejak kapan kita mulai melawan penjajahan itu? Ustaz juga sudah bicara. Tahun 1510 ada penjajah yang namanya dari kerajaan Katolik Portugis menduduki Kelapa atau Jakarta itu. Siapa yang membuat sampai namanya Jakarta itu? Seorang ulama. Siapa namanya? Syarif Hidayatullah. Wali, bukan wali kota. Wali Songo. Berjuang, tidak ada yang lain. Majapahit sudah tidak ada. Sriwijaya sudah tidak ada. Itu cucu dari Prabu Siliwangi. Angkat senjata, mengusir penjajah. Berhasil, maka kemenangannya itu dirasakan seperti Rasulullah membebaskan Mekah. Maka diganti nama kelapa itu Fatham Mubina. Inna fatahna laka Fatham Mubina. Lalu diterjemahkan menjadi Jayakarta atau Jakarta. Apakah kita punya Jakarta sekarang ini kalau tidak ada yang dulu-dulu ulama yang menegakkan kata Jakarta itu? Dengan apa? Al-Quran. Dari Al-Quran, ibu kota kita itu ibu kota Al-Quran. Tapi kita lupa. Karena sudah diganti nama Jayakarta, Jakarta. Lalu kita terlupakan Fatham Mubinanya. Tanggal sering juga disebutkan oleh Ustaz, 22 Ramadan 933 Hijriah atau tanggal 22 Juni 1527. Itu mahakarya ulama yang terdepan membebaskan Jayakarta. Lalu nanti Jakarta itu hilang karena dijual. Belanda itu membeli 90 meter persegi. 90 meter persegi dengan 1.200 real. Di situ nanti oleh Jan Peterson Kuhn menjadi gantikan Jakarta menjadi Batavia. Kita kehilangan Jakarta. Kita kehilangan Jakarta.
berapa ratus tahun, 1619 sampai 1942. Luar biasa. Berapa juta ulama, berapa juta santri digilas dengan kereta api-kereta apinya itu. Tidak ada kota yang tanpa ada kereta api. Kalau tidak ada, kalau di sini Soreang ada, Majalaya ada, lalu sampai ke Sumedang ada, Cililin tidak ada. Di sana hanya ada Wajid. Tidak perlu dikejar dengan kereta api. Itu kereta api untuk menggilas ulama yang berontak-berontak itu. Di mana tempatkan ulama setelah ditangkap? Setiap ada penjara dekat dengan kantor pos. Lihat saja di kota manapun, kantor pos pasti ada penjara. Kalau penjara itu ada yang berontak ulama-ulamanya, maka kantor pos memberitahukan tentara dari Cimahi datang. Dikejar mau lari kemana? Berhenti dulu di gudang utara, gudang selatan, perbekalannya dilengkapi. Maju sedikit ke Cikudap Patuh. Di situ dekat dengan Pindad sekarang namanya. Pabrik senjata, pelurunya dipenuhkan. Maka lalu dikejarlah ulama itu. Setiap 15 km masih ada stasiun-stasiun. Dipersempit gerakannya itu. Tapi sekarang Anda bisa lihat gedung yang di depan ini dan gedung yang dinamakan Departemen Van Ulu, juga gedung yang namanya gedung Sate, semua-semua itu kalau kita lihat jelajahi semua seluruh Indonesia, kemana Belandanya? Tidak ada. Siapa yang mengusir ulama dan santri? Dengan apa? Bambu runcing. Luar biasa. Berkat rahmat Allah. Proklamasi tanggal 9 Ramadan 1364. Jumat Legi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menipu pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17845 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dibuat pada waktu makan sahur, dibacakan hari Jumat. Betapa hebatnya peristiwa itu. Hari berikutnya harus punya ideologi, harus punya konstitusi. Siapa yang bisa membuat adanya ideologi dan konstitusi itu? Baca buku ini, Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Adikusumo Muhammadiyah, Kasman Singodimejo Muhammadiyah. Tanpa ada tiga itu, tidak ada Pancasila, tidak ada Undang-Undang 45. Negara kita dinamakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid itu. Tapi sekarang pada lupa. Benderanya berkibar, dibakar. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Kita bingung. Kita kehilangan ulama-ulama. Indonesia luar biasa besarnya. Bandung ini dinamakan Paris Van Java. Perancis itu hanya sama dengan Kalimantan Indonesia. Kita semuanya tidak ada lagi bahasa Indonesia. Semua di bahasa Inggriskan. Sampai di Garut itu Trade Center Garut, Masya Allah, bahasa Inggris. Kamu janghil, astagfirullahaladzim. Semua itu bahasa Inggris. Sebesar apa Inggris itu?
hanya 2/3 Sumatera. Tadi sudah disebutkan pulau-pulaunya, luar biasa. Saya sebut, saya tulis, saya gambarkan Indonesia itu. Alhamdulillah. Sebentar, saya hapus dulu. Biar saya hapus, Pak. Saya hapus, Prof. yang tulis. Minimal punya jasa menghapus. Cukup segini, Prof. Agak lebar, baik. Ya Allah. Pahlawan ulama mau kerja sendiri. Iya, alhamdulillah. Baik ya. Sambil beliau menuliskan, saya berikan referensinya. Tadi yang Syarif Hidayatullah, keturunan Prabu Siliwangi atau Paman Arasa atau Manah Rasa, disebutkan di buku ini jilid pertama halaman 147, paling kiri di pertengahan. Jadi nanti menikah Prabu Siliwangi dengan Nyai Subanglarang, melahirkan 3 orang anak. Satu dikenal dengan Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Kedua dikenal dengan Nyai Rara Santang, lahir tahun 1426. Dan yang ketiga dikenal dengan Raja Sengara, lahir tahun 1427. Nanti Abdullah Walang Sungsang berubah nama jadi Abdullah Iman. Kemudian Rara Santang berubah nama jadi Syarifah Mudaim. Dua-duanya menunaikan haji. Saat menunaikan haji itulah kemudian bertemu dengan Syarif Abdullah. Maka dinikahkan Syarifah Mudaim dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini anak kedua dari Ahmad Jawadil Kubra. Anak pertamanya Maulana Ishaq. Ada yang di Nusantara. Maka dibawa ke Mesir kemudian. Di Mesir itu berumah tangga. Melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Disitulah belajar termasuk kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pulang ke Nusantara bertemu kakeknya. Namanya Prabu Siliwangi di wilayah Gunung Jati. Maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Namanya Syarif Abdullah. Syarif Hidayatullah. Kemudian melahirkan 2 orang anak. Satu perempuan. Yang kedua laki-laki. Laki-laki bernama Muhammad. Yang perempuan menikah dengan Fathullah. Dikenal dengan Fatahillah. Itu yang diutus kemudian ke Sunda Kelapa untuk membebaskan dari Portugis. Portugis datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511. Digambarkan kemudian hari perjuangan-perjuangan ini termasuk tadi ada gereja-gereja, ada macam-macam. Dalam kitabnya Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1126. Di kitab beliau dari 19 kitab ada kitab yang kedua. Namanya Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah halaman ke-14 paragraf yang pertama baris ketiga sampai dengan baris yang ketujuh. Paling kanan sebelah atas. Di situ disebutkan apa-apa tadi yang digambarkan oleh beliau. Allahu Ta'ala alam bisawab. Silakan Prof. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita punya negara yang luar biasa besarnya. Tadi disebutkan daratnya 2 juta, lautnya 3 juta. Dan kebetulan laut yang 3 juta itu diperjuangkan oleh Pak Juanda. Saya sering protes dalam hati saya, kenapa Pak Ridwan Kamil itu membuat nama Juanda itu kecil. Jalan Dago itu. Tapi ada beton besar, Dago. Masya Allah. Bapak Juanda itu membuat Indonesia punya laut 3 juta kilometer persegi. Luar biasa. Dengan Pak Muhtar Kusmat Maja, dengan Pak Katili. Tanpa ada 3 beliau itu tidak enggak akan punya laut yang terbesar seluruh dunia. Itu sebenarnya. Katanya ada patung Juanda, tetapi di taman, di hutan sana itu. Saya agak kurang senang mendengar keadaan itu. Kalau di Surabaya itu nama bandaranya Juanda, besar tulisannya. Bangga saya di sana melihat Surabaya bisa menghormati Juanda. Tapi orang Bandung repot sekali mengecilkan nama Juanda. Mudah-mudahan Pak Wali nanti mengubah beton Dago itu diganti dengan beton Juanda, itu lebih bagus. Di pinggir jalan, di jalan perempatan yang menuju ke Salman dan menuju ke Suci, gitu. Di situ ada tanahnya agak kosong, lalu dibuatkan beton sebesar-besar ini, lalu tebal lagi, Dago, Masya Allah. Kapan Pak Juanda dibuatkan tempat namanya seperti itu? Ini pulau Sumatera yang sebenarnya Inggris itu hanya sebesar 2/3 Sumatera. Yang namanya Perancis di sini itu hanya sama dengan Kalimantan Indonesia.
dan kemudian kita melihat yang Pulau Jawa ini yang namanya negeri Belanda itu hanya sama dengan Jawa Barat. Bayangkan Pak Ridwan Kamil itu Raja Belanda itu wilayahnya. Bagaimana Pak Wali kita itu Indonesia. Ini antara Pulau Jawa dengan Madura itu sudah lebih besar daripada Portugal yang pernah menjajah Indonesia di sini. Itu luar biasa. Kalau kita pindahkan dari Sabang sampai Merauke, itu ada dari Baghdad terus bentuknya di mana? Itu di Nol Meridian tuh. Di Nol Meridian ini yaitu di Greenwich itu. Jadi kita dari Baghdad sampai sana berapa negara sama baru satu sama dengan satu Indonesia. Memerlukan ini semuanya. Jangan biarkan Indonesia di tangan orang lain. Itu. Bagaimana kalau sudah nanti Meikarta bukan milik kita? Bagaimana kalau yang reklamasinya itu gedung-gedung yang tinggi itu dulu hanya 90 meter persegi Belanda mulai menjajah dari Indonesia dari tanah itu. Kalau nanti sudah Jakarta diapit oleh Meikarta dengan reklamasi itu, Masya Allah, tidak ada Indonesia. Kita akan kehilangan. Kita akan dimarah oleh ulama-ulama yang sudah di sana. Luar biasa. Indonesia dari sini, ini ada pulau Luzon, ini Mindanao, dan sini ada pulau Talaut. Di sini pulau kecil ini, ada di sini pulau Roti. Nah, dari sini sampai situ itu, sama dengan dari Jerman sampai ke Aljazair. Jam berapa sekarang di Irian? Sudah 2 jam yang lalu. Jam berapa di Bali? 1 jam yang lalu. Indonesia mataharinya terbit 3 kali. Berkat rahmat Allah diberikan pada kita-kita yang merdeka. Tidak mungkin ada masjid di sini. Ada masjid di sana di jalan Cipaganti. Itu katanya Shoemaker masuk Islam, maka dia bukan masjid di situ. Tidak kan di sini. Masjid itu hanya di sana. Dan kalau ada masjid, di sebelahnya pasti ada bioskop. Supaya apa? Orang enggak berjamaah di masjid. Alun-alun itu kalau hari bulan Ramadan dijadikan tempat yang dinamakan pasar malam. Supaya apa? Tidak mau tarawih. Luar biasa diganggunya. Bagaimana kalau tidak ada ulama yang kuat jiwanya? Kita sudah tidak ada punya apa-apa. 10 November. Pada waktu itu Sultan Syahrir itu mengambil alih atau dengan katanya kudeta tanpa berdarah. Bung Karno, menteri-menterinya diganti semuanya oleh Sultan Syahrir. Hanya Bung Karno enggak berani dia mengganti dengan Bung Hatta, dan kemudian dia merencanakan berunding dengan antara sekutu yang datang di Surabaya. Lalu bagaimana para kiai melihat rencana akan berunding? Para kiai lalu mengadakan satu resolusi jihad, siap bertempur melawan antara sekutu. Bagaimana? Sekutu itu Inggris, sekutu itu Amerika, sekutu itu Rusia, sekutu itu Perancis, semua dengan negara besar itu sudah berjanji akan membalikan Belanda menguasai Indonesia lagi. PKI itu selalu menginduk kepada Rusia. Karena Rusia setuju Belanda harus kembali ke Indonesia, maka PKI juga menentang proklamasi Indonesia. Ulama bagaimana? Tidak mau mengikuti yang seperti itu semuanya. Lalu tidak mau mengikuti Sultan Syahrir, membuat gerakan sendiri melawan. Pertempuran di Surabaya itu luar biasa hebatnya. Semua senjata dikerahkan. Tapi kiai yang dari Buntet punya tongkat. Saya pernah melihat tongkatnya. Mau diminta Pak Benny Murani, tapi enggak diberikan. Tongkatnya itu pesawat gitu kan jatuh.
Enggak percaya itu doa yang dulu. Itu kiai-kiai NU begitu, Kiai Muhammadiyah juga begitu. Kiai Muhammadiyah saya kenal Mukti Abdul Mukti. Dialah yang menentukan tanggal 17.845. Kalau tidak diproklamasikan tanggal itu, nanti harus ada proklamasi 300 tahun yang akan datang. Maka Bung Karno itu lalu mau proklamasi karena kiai-kiai itu. Sebenarnya takut semuanya, tidak akan berani proklamasi. Kenapa? Bom atom diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima, meratakan dua kota itu. Kita dengan bambu runcing, siapa yang buat berani? Ulama. Kita bisa, saya juga membayangkan semua ceramah tadi membuat kita walaupun duduk bangkit semuanya. Luar biasa. Tadi semuanya sudah dipaparkan tanggal dalil-dalilnya atau landasan-landasan kita bergerak untuk membela, untuk menjadikan kita pahlawan diri kita ini. Itu semuanya sudah disampaikan oleh Ustadz kita ini. Maka kita bisa bayangkan dulu ulama-ulama itu juga sesederhana itu, tapi karena yang disampaikan itu Al-Quran dan Sunnah, itu membuat orang menjadi kuat. Bung Karno takut, Bung Hatta takut. Lalu pergi ke Bung Karno, pergi ke Hasyim Asy'ari. Bagaimana kiai? Proklamasi terus, Bung akan jadi presiden. Kenapa kok NU bisa menjadi presiden? NU itu ketua NU, ketua Tanfidiyahnya namanya presiden tahun 26. Sudah begitu. Ini membuat Indonesia seperti ini. Kiai-kiai sudah punya konsep sebenarnya. Cuma kiai-kiai itu sudah pertempuran selesai, pulang lagi ke markasnya masing-masing, pesantren-pesantrennya itu. Negara ini ditinggalkan lagi. Akibatnya apa? Yang ngatur Indonesia itu bukan kiai. Kita diatur oleh yang lain. Ini menjadi sebab kita menjadi sekolahan. Di situ ada sekolahan Katolik, di sana ada sekolahan Protestan. Mana madrasah yang baik? Kalau ada madrasah dibakar oleh Belanda. Oleh karena itu kita semuanya bisa membayangkan Allah berpihak pada ulama ini. Sudah ribuan, kalau tidak percaya itu sampai terakhir 1904 itu Aceh itu satu kampung dibunuh sampai bayi-bayinya dibunuh oleh Belanda. Diinjak-injak, gambarnya kita bisa melihat. Itu ulama-ulama. Tetapi semua rakyat itu bongkok ngaronyok, walaupun bagaimana penderitaan tetap kumpul dengan ulama. Itu bengkung ngariung, ngariung dengan ulama. Mangan orang mangan asal kumpul. Kumpul dengan siapa? Ulama. Penyelamat Indonesia ini ulama. Tidak akan mungkin Indonesia punya merah putih benderanya kecuali ulama yang mengajarkan. Itu Rasulullah itu yang mengajarkan kita bahwa bendera merah putih itu menurut Imam Muslim adalah merupakan benderanya Rasulullah. Dibawa ke Indonesia ini pada abad 7, jauh sebelum Majapahit. Kita semuanya, kalau saya tambahkan sedikit, ini Amerika ini kan, kalau ini kepala Irian itu menutupi Washington, sedangkan yang namanya Merauke itu ada di Bermuda. Reagan datang ke Indonesia, Indonesia lebih besar daripada Amerika. Ini harus kita renungkan. Kita harus betul-betul memikirkan anugerah Allah itu luar biasa, berkat rahmat Allah. Dan negaranya bab 11 pasal 29 judulnya agama, undang-undang 45 itu isinya negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kiai-kiai itu ditanya, Pak Kiai, itu apa artinya? Maka jawabnya, agama apa yang Tuhannya Esa? Islam, Kiai. Yaitu. Jadi kita bisa bayangkan kita apa itu? Bukan hanya ingin merdeka, tapi juga memberi makna, mengertikan negara kita itu bukan negara sekuler. Ini luar biasa. Sampai nanti yang membuat Garuda Pancasila itu, kalau kita buat secara cepat,
Ini adalah Ka'bah. Dilihat dari atas. Ini Hijr Ismail. Ini adalah dinamakan bukan bintang tapi nur cahaya. Ini rantai. Ini pohon. Ini adalah banteng. Ini kapas dan padi. Ini sebutnya kalau membacanya begitu itu namanya tawaf. Yang namanya banteng ini Garuda ini burung elang Raja Wali Sayyidina Ali. Yang membuat NKRI itu Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Dari mana? Persis. Persis mana? Di Bandung ini. Jadi Muhammadiyah, NU, Persis yang buat Indonesia merdeka. Pahlawan-pahlawan dari mereka-mereka itu yang gugur. Tapi tidak punya nama, karena apa? Bagian gelar, Dewan Gelar di Jakarta itu bukan para kiai, bukan umat Islam. Akibatnya yang jadi pahlawan-pahlawan itu bukan Islam. Yang membuat sekolahan yang banyak ini Muhammadiyah, NU, Persis. Tapi yang menjadi hari pendidikan diambil dari Ki Hajar Dewantoro. Punya apa itu Taman Siswa? Dari gerakan apa sosok Kliwon? Luar biasa, kita bingung. Yang namanya Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Budi Utomo. Budi Utomo itu tidak pernah menyetujui Indonesia merdeka. Nanti lihat gambarnya situ ada di buku. Semuanya kita bisa bayangkan Budi Utomo itu menentang, tapi kenapa kok jadikan Hari Kebangkitan Nasional? Itu kan ada penipuan-penipuan sejarah. Hanya ulama yang membuat kita merdeka. Tanpa ada ulama, tanpa ada ajaran Islam yang kuat, walaupun di gubuk-gubuk yang kecil-kecil dan yang jelek-jelek itu di kampung-kampung, tapi semuanya itu justru yang menjaga kalimat tauhid dari para kiai-kiai itu. Tanpa ada para kiai itu, kita tidak akan bisa menjadikan Bandung Utara ada masjidnya. Tidak akan mungkin kita bisa menduduki yang namanya Departemen Van Urluh. SMA 3 itu sekolah raja-raja. Hamengkubuwono juga sekolah di situ. Bayangkan itu, kita bisa bagaimana kalau kita tidak ada kiai yang berani, yang menggerakkan bangsa ini untuk merdeka. Allah memberikan kesempatan kemerdekaan tanggal 9 Ramadan 1345. Dan juga nanti di situ ada bayangkan mulai Indonesia mulai merdeka, mulai bukan merah putihnya berkibar, itu juga bulan Ramadan. Jadi kita semuanya lupa. Inilah saya hanya menambah saja. Yang penting adalah bagaimana fondasi keimanan, ketakwaan yang sudah dibangkitkan. Saya merasa tadi mendengar suara dari Ustaz itu seperti saya jadi satu mengecas diri itu. Jadi HP saya seperti habis itunya, strumnya. Di sini mendapatkan suatu semangat yang luar biasa. Saya hanya kekaguman yang saya terima. Saya tidak bisa itu. Saya hanya tafakur pada Allah. Ya Allah, masih ada ulama yang masih pembangkit semangat ini. Indonesia masih perlu kita-kita yang menjaga ini. Kalau kita kehilangan ulama-ulama seperti ini, siapa yang punya nanti? Meikarta. Siapa lagi yang punya? Yang lain-lain itu sudah berganti semuanya. Kita akan kehilangan Indonesia. Kita akan kehilangan segalanya. Maka oleh karena itu kita semuanya harus menyiapkan diri. Bambu runcing yang kita miliki yang dulu itu Kiai Syubhi yang membuat kita berani. Sekarang tidak bambu runcing. Hanya dengan paku kita masuk ke bilik pemilu. Di situ kita hanya mencoblos segitu saja mengubah sejarah ini. Kalau kita salah milih, bagaimana kejadiannya? Maka hendaknya kita semuanya jangan sampai jadi golput. Kita harus masuk ke dalam ruang bilik itu dan tentukan siapa yang harus Anda pilih. Itu
Anda harus tahu bahwa apa yang Anda perbuat itu adalah merupakan amal yang sama dengan perjuangan yang dulu. Gitu. Indonesia ini punya rakyat Indonesia. Rakyat itu adalah the owner of NKRI. NKRI itu adalah ulama yang membuat. Merah putih ulama yang membuat. Semuanya yang negara kita itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, itu pengertiannya adalah untuk melindungi yang mayoritas ini. Tadi Ustaz mengatakan kita semuanya merdeka untuk membuat kita cerdas bukan bodoh. Belanda itu mencoba untuk membodohkan kita semuanya. Lalu dijawab oleh ulama membuat pesantren modern kontor di Ponorogo. Itu diajari bahasa Belanda, ada tidak boleh. Nah ini semuanya adalah satu gambaran bahwa yang menjawab semua tindakan Belanda itu adalah ulama. Saya tidak bisa berbicara sehebat Ustaz, walaupun buku itu sering dijadikan landasan bicara bagi Ustaz. Kalau Ustaz bisa tahu halaman kanan dan kirinya dan segala macam. Nah ini kebetulan api sejarah itu ada gambar Ustaznya. Mungkin Ustaz sendiri belum tahu. Maka saya ingin sampaikan. Ada tiga. Saya ikut berterima kasih dengan adanya Ustaz selalu membangkitkan kebangkitan Islam di Indonesia, dan kemudian saya hanya sebagai sejarawan yang menjaga adanya buku bahwa NKRI itu ya mereka adalah ulama dan santri. Nah, maka di sini saya muatkan gambar beliau. Di buku ini ada tiga gambar beliau itu untuk membangkitkan yang muda-muda ini. Kalau saya ambilkan muda itu artinya mujahid dakwah, untuk supaya tetap bangkit. Ya saya serahkan kepada Ustaz, mudah-mudahan ini cetakan yang terbaru, dan cetakan ini kertasnya kertas yang cukup baik dan lebih bersih daripada yang sebelumnya ini. Dan gambar-gambarnya tetap kita bisa bayangkan gambar-gambar ulama jadi tentara, ulama jadi segala macamnya. Ini merupakan gambaran baik TNI, ulama juga yang memulai, baik dan masalah konstitusi, ulama yang berbuat. Jadi semuanya ini ulama. Semoga ini bisa membuat Ustaz lebih menyampaikan revolusi tauhid terhadap revolusi Indonesia. Bila yang saya sampaikan. Baik, pertama saya sebetulnya malu ya, karena banyak para guru-guru kita, para ustadz, para kiai yang mungkin layak namanya, bahkan mungkin gambarnya disebutkan di buku api sejarah ini, karena ini dokumentasi sejarah bangsa Indonesia, dokumentasi perjuangan para ulama kita, dokumentasi perjuangan para pahlawan kita sampai dengan saat ini atau mungkin juga ke depan. Dan saya sesungguhnya wallahu'alam ya, apakah layak untuk masuk kemudian ke buku ini, tapi beliau berkenan menuliskan dan memasukkan kami di dalamnya. Maka mudah-mudahan, saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah membimbing kita semua dan menguatkan kami untuk istiqomah. Saya mohon kepada teman-teman, tolong doakan kami supaya tetap istiqomah, memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan insyaAllah apa yang tertulis dalam buku ini saya akan coba pelajari dengan baik ya, mungkin juga dengan isinya, kalau sempat juga dengan posisinya, atau bukan juga dengan halamannya, tapi bukan itu yang penting. Semoga nanti apa yang saya pelajari insyaAllah saya amalkan dan saya niatkan mulai malam ini, insyaAllah diantara pahalanya akan mengalir kepada guru kita Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Jazakumullah khair Prof, berikan saya buku malam hari ini dan saya niatkan buku ini insyaAllah saya amalkan jadi pahala untuk Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Jazakumullah khair. Jadi api sejarah yang pertama dari abad 7 sampai tahun 1941.
ada Majelis Islam Ala Indonesia, dan kemudian yang kedua 1942 sampai demo 212. Insyaallah. 7 presiden ada di sini, termasuk Pak Jokowi. Kalau Pak Wali masih Pak Ridwan Kamil. Maaf. Baik. Karena ini ada konferensi Asia Afrika di Bandung, ulang tahunnya yang tahun 60 itu. Iya. Jadi ini insya Allah nanti ada buku yang berikutnya. Jadi ini masih Pak Ridwan Kamil dengan Pak Aher, gubernurnya, pada waktu konferensi Asia Afrika. Baik, takbir untuk Profesor Ahmad Mansur Siregar. Baik. Ya inilah saya, karena bukan apa-apa, saya merasa sudah akan terpanggil gitu. Karena saya ini 3 tahun yang akan datang sudah 90. Insyaallah. Jadi kalau saya sudah segitu dekatnya, kalau saya belum menulis apa-apa, maka saya merasa apa artinya saya di dunia ini. Maka saya tuliskan membela ulama dengan membuat buku yang hanya api sejarah. Karena warasatul anbiya, maka saya tuliskan tanpa ada pesan sponsor. Tidak ada yang memberikan uang untuk menulis saya menulis. Baik NU, baik Persis, baik Muhammadiyah, baik Masyumi, baik Pak Amin Rais, semuanya tidak ada. Semuanya juga termasuk Pak Yusril. Itu ada fotonya Pak Yusril. Itu tidak ada semuanya. Hanya saya tulis. Karena apa, saya anggap itu merupakan benteng-benteng yang akan menjaga keimanan bangsa ini di bidang politik. Dan kemudian juga nama-nama ulama yang sudah saya sampaikan di situ. Dan mudah-mudahan ini dokumentasi yang membuat nanti kita akan semakin menata hati ini untuk tetap mengikuti jalur yang dituliskan Allah dan Rasulnya. Itu gerak sejarah, itu harus kita berada di garis itu. Oleh karena itu saya merasakan syukur sekali malam ini. Nanti kalau Ustadz berada di surga, maka saya menjadi membersnya, menjadi anggotanya. Insya Allah akan, kalau saya nggak ada, saya mesti tanya mana Pak Mansur Kamil. Dan juga Pak Wali juga begitu. Jadi malam ini kita semuanya di bulan Rabiul Awal, sebentar lagi hari lahirnya Rasulullah, kita semuanya berada di masjid yang demikian bermakna ini. Ini adalah merupakan gambaran kemenangan Islam yang dahsyat. Gedung-gedung ditinggalkan semuanya oleh mereka, berarti mereka yang menamakan diri kerajaan Protestan Belanda, walaupun sudah ratusan tahun, tetapi Allah pada ujungnya memberikan kemerdekaan pada kita. Mereka hanya menang dalam pertempuran, tapi tidak menang dalam perang. Perang terakhir dimenangkan oleh Islam. Maka di situ kita bisa baca, Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang, karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. 58 ayat 21. Baik. Itu. Ada saja di situ. Baik, terima kasih banyak Prof atas paparannya yang sudah begitu luas, Masya Allah, begitu panjang diuraikan, begitu lebar dituliskan, panjang kali lebar, begitu luas kemudian diutarakan, dengan juga gambaran-gambaran yang telah tadi disampaikan. Barangkali sebagai akhir bagian penutup, kita kembalikan kepada Pak Wali Kota. Ya, insya Allah kita doakan Profesor Ahmad Mansur juga dipanjangkan oleh Allah usianya, diberkahi sehingga tahun depan juga bisa menambahkan kembali di sini dengan peran insya Allah Pak Haji Odet dalam mengisi. Betul, ini beliau diantara satu-satunya wali kota Bandung sekarang yang mencantumkan moto yang keempat setelah kemarin 3. Yang keempat itu Bandung lebih agamis. Ya, jadi kita bantu insya Allah beliau, mudah-mudahan menegakkan nilai-nilai keimanan dan kebaikan untuk memimpin di wilayah kota Bandung ini. Kita hormati kepercayaan yang lain, kita toleransi pada agama-agama yang lain, bersama-sama membangun bangsa, tapi kita jaga keimanan kita untuk niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.